Muslimah seluruh dunia. Walaupun nampak zahir ayat Tuhan panggil ya nisa an-nabi, hei isteri-isteri Nabi, tapi sebenarnya nak jadi semua muslimah di atas muka dunia ni, orang perempuan yang beragama Islam, ambil lah contoh teladan suruh dan tegur yang ditegur, yang disuruh oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya nisa'an nabiy man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. وَمَن يَقْنُطْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Ayat 30 sampai 34 suratul Ahzab. Semua ni adalah ayat-ayat hubungnya dengan isteri-isteri Nabi belakang. Tapi bukan nafi ataupun bukan patisid. Ha, orang-orang perempuan muslimah seluruh dunia. Walaupun nampak zahir ayat Tuhan panggil ya nisa an-nabi, hei isteri-isteri Nabi, tapi sebenarnya nak jadi semua muslimah di atas muka dunia ni, orang perempuan yang beragama Islam, ambil lah contoh teladan suruh dan tegur yang ditegur, yang disuruh oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat ni. Ayat 30 dan 31 sudah pun kita baca dah, tapi ulas sekali lagi. Wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab seksa baginya dua kali ganda. Ni adalah amarah kepada bini-bini Nabi belakang. Lepas tu mustahil, ni adat kata lah nak, mustahil bini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak gi buat fahsyah. Dalam tafsir ayat katanya fahisyah, yang dikatakan keburukan ataupun benda-benda keji di sini iaitu nusyuz. Nusyuz ni maknanya nak cai. Tak kelah bini Nabi nak gi ngorak rata dengan orang jantan lain, tak mungkin sama sekali. Tapi Allah Taala pesan juga, tik juga. Rakyat katanya, hei isteri-isteri Nabi, kalau sekiranya mung ni deraka kepada Nabi. Nusyuz bukan arti nok cai saja, tapi deraka dalam arti katanya tidak turut perintah Allah, tak turut perintah Rasul, dan nampak nak lebih segala-galanya lebih daripada Nabi. Maka Allah Ta'ala rakyat katanya, digandakan azab seksa baginya dua kali ganda daripada orang tamada, orang tino biasa. Tapi kamu adalah sebagai contoh. Nah, tu sebab kita zaman-zaman lah ni lah. Kadang-kadang kita buat bandingnya dah. Kalau dia orang tamada buat, boleh jadi sekadar tu ya. Tapi dia pemimpin buat,
orang hok duduk neuna duduk depan tapi duk gi buat juga perkara-perkara hok tak molek, maka kena seksa ataupun kena dendanya dua kali ganda. Ni Allah Taala beri amaran kepada isteri-isteri Nabi dan juga orang yang walaupun tidak martabat dia serupa dengan bini Nabi, iaitu orang-orang penting di dalam masyarakat. Jangan nak pergi buat benda-benda yang tak molek. Begitulah. Nah, tak kira lelaki dan perempuan. Dan hukuman, dan hukuman yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Iaitu Allah senang. Dia nak seksa siapa nak buat apa. Ini adalah hak bagi dia. Masuk juzuk yang ke-22. Ayat yang ke-31. Allah ayat juga. Terungkan kam. Sebalik pada tu. Dan sesiapa di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Serta mengerjakan amal yang soleh. Ini di kalangan isteri-isteri Nabi juga. Kami akan beri kepadanya pahala amalnya itu dua kali ganda. Nah, tengok kat tu pula. Sebab apa? Sebab bini Nabi ni orang duduk sekali dengan Nabi. Duduk gelomok semua. Duduk tengok Nabi buat apa. Nabi buat contoh apa. Nabi ajar apa. Dia duduk sekali semua dengan Nabi. Lepas tu galiknya hadis-hadis yang pasang dalam rumah tangga Nabi ni. Timurnya daripada bini-bini Nabi. Terutama sekali Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu isteri-isteri lain pun ada juga rakyat hadis. Tapi tak banyak seperti Aisyah. Sebab apa? Benar hak Nabi tak buat di luar tapi adanya hak Nabi buat di dalam rumah. Ha, seperti Nabi minta maaf dah, Nabi kecing. Aisyah raya. Benar dalam rumah Nabi ni tak salah. Jika ditanya maka isteri Nabi yang menjawab. Maknanya benar hak bukan katanya siapa kau suan tua, siapa benar atas-atas katil lagu tu, dia tak royaklah. Tapi royak dengan secara umum. Nabi duduk dalam rumah buat gapo, dan khija gapo, Nabi mula-mula masuk, nak keluar rumah dan sebagainya. Hak ni benar-benar yang tak ada di tempat lain. Sebab Nabi, ya rumah dia, dengan isteri-isteri dia. Ya. Maka isteri dia lah yang duduk tengok, duduk perhati semua dalam rumah tangga. Telitah sini sikit. Walaupun saya biasa royak dah. Aisyah dia diyan-yan. Katanya kalau sekiranya orang kata Nabi kecing belah berdiri, mung jangan percaya. Ni Aisyah, dia tak biasa tengok Nabi kecing belah berdiri. Tapi di luar rumah, ketika Nabi duduk dalam musafir, biasa Nabi kecing belah berdiri. Sahabat Nabi tengok. Tapi tengok jauh-jauh lah. Ni nak ayat katanya orang lelaki ni kalau sekiranya duduk dalam pawak cuk cern ataupun tak sesuai untuk duduk kecing, maka boleh kecing bila berdiri. Ha, tu nak ayat katanya nampak dua ni belaga sahabat ayat katanya aku biasa tengok Nabi kecing bila berdiri. Aisyah ayat katanya siapa yang kata royak bagi dia cerita katanya Nabi kecing belah berdiri, maka mu jangan percaya. Mari hipung dua ni, hak ni dalam rumah, hak ni luar rumah. Tapi umumnya Nabi dia jarilah nak kecing belah berdiri. Ha begitu. Sebab apa? Sebab masa Nabi kecing belah berdiri tu, situ tu dia tak sesuai untuk duduk. Gitulah. Nak royak. Ha ni masuk cerita semula di dalam ha rumah tangga Nabi. Allah ayat kepada isteri-isteri Nabi, siapa yang beramal soleh, maka diberi pahala kepada dia ganjarannya, iaitunya dua kali ganda. Alhamdulillah. Ni pisik ni, tu hewi kepada isteri-isteri Nabi. Walaupun adalah masalah yang kita sudah pun baca ayat belum pada ni. Masalah dalam rumah tangga ni, benda biasa. Baloh sikit-sikit, apa ni, adalah. Apa saya tak kena hati kau tu, tak kena hati kau ni. Setara Nabi lagi ada. Lepas kita orang tamada biasa ni, kalau sekiranya betul sokmoh, kena sokmoh tu, dia panggil pit pakati. Eh, apa ni dalam rumah tangga ni? Tak biasa masai muka, tak biasa baloh, tak biasa apa. Ha tu pit pakati. Sebab manusia, nama katanya dua orang, lelaki, hak dapat didik ke daripada keluarga dia. Isteri perempuan ni,
dapat didik ke daripada keluarga dia. Mari cantum duduk sekali, Pak. Masya Allah. Dia kena ada sikit sebanyak. Ha, tak kena, ga tu tak kena, ga ni. Pak, kita usahalah selesai masalah. Allah Ta'ala pun royak di dalam Quran beberapa tempat. Terutamanya di dalam surah Nisa. Allah Ta'ala pesan kepada orang lelaki semua. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu bergaul dengan isteri-isteri kamu dengan baik. Ha, tu. Jadi kita orang lelaki ni, orang lelaki utama sekali tak? Usahalah bergaul dengan isteri dengan baik. Muamalah dengan kecek, dengan layan ni, gau tu, gau ni, semua jadi molek. Balik isteri pula, jangan deraka kepada tok lelaki, jangan kasar. Jangan tunjuk perangai-perangai yang tak baik. Ha, tu. Dia dua lelaki, apa ni? Maknanya suami isteri. Allah Ta'ala ikat cantum dengan mawaddah, dengan rahmah. Mawaddah maknanya apa? Kasih, cinta, rahmat kesiablah. Alhamdulillah. Semua orang kasih berlaku kepada suami isteri. Kasih kepada anak-anak sebagai rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Ini adalah semula jadi daripada Allah Ta'ala. Dia bubuh, dia capok di dalam hati manusia. Berasa cinta, kasih. Tapi orang ada kita tak kasih, tak cinta. Walaupun comel setara mana sekalipun. Tak ada denok. Tengok, Pak. Oh, tak ada denok. Ha, tu. Sebab tu nikah dia tak boleh paksa. Nah. Tak boleh duk bangkap orang. Mung kena nikah dengan orang ni. Tak boleh. Nah, ni. Klik semula kepada ayat. Yang Allah Ta'ala firman di sini. Hubungi dengan isteri-isteri Nabi yang akan mendapat ganjaran pahala dua kali ganda. Kalau sekiranya mereka beramal soleh. Dan kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. Alhamdulillah. Ni, ayat katanya Allah Ta'ala, yang benar, isteri-isteri Nabi yang boleh duduk di bawah didik ke tarbiyah Nabi, boleh katakan hari-hari, bini Nabi boleh benar-benar baru. Alhamdulillah. Nah, mari ayat yang ke-32 pula. Panggil pula, ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa'. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain jika kamu tetap bertakwa. Ni nen sekali lagi ni. Ayat ni lah ulama-ulama dia ambil untuk jadikan sebagai guguh hubungi dengan tarbiyah dalam umuh tangga Nabi sebagai contoh. Lepas tu, dia hurai dalam tafsir yang boleh katakan banyak benda-benda yang kita boleh ambil faedah. Nabi duduk lagu mana dengan isteri dia. Nabi ajar macam mana. Nabi makan macam mana. Nabi layar pasal mana. Gotu, goni, gotu, goni. Siapa ke dalam? Dalam bilik, apa ni? Bilik mandi pun ada setengah-setengah. Dia cerita juga. Nabi ni mandi sekali dengan isteri dia. Ni nak ayat katanya romantik. Nabi hidup dengan isteri. Masya Allah. Tak ada sorang pun royak katanya tak kena weh perangai Nabi duduk sekali dengan bini nampak tak layak duduk dia. Kalau dia bahasa-bahasa Melayu kita panggil kelopok. Mung duduk bocu tu aku duduk bocu ni. Dak Nabi dia layak isteri dia ni sangat-sangat indah dan cantik. Dalam hal perangai dia muamalah dengan isteri dia. Masya Allah. Allah Ta'ala pun royak di sini. Hei bini Nabi. Semua kamu ni tidak seperti mana orang perempuan biasa. Kamu adalah orang yang terpilih. Maka, dengan sebabmu hidup dengan Nabi, maka mungkno jadi contoh teladan yang sangat baik. Allah Ta'ala pilih siap-siap dah tu. Orang-orang tino yang jadi bini-bini Nabi ni, dia kena reti dengan sendiri. Katanya, oh aku jadi bini Nabi. Ya. Supaya dengan orang zaman-zaman lah ni, nak? Bini tu email misalnya. Bini tu khotik. Bini tu bini ni ikutlah saya sebut saja tu sebagai contoh. Bini orang penting-penting ni. Orang duk perhati duk suluh. Suluh tengok bini dia tu. Ha tu. Tengok ke mana? Molek pun orang tengok, tak molek pun orang tengok. Tak kedek katanya bini orang-orang pasal berugamu tapi tidak senonoh perangai. Nampak tak jenis mana weh gano bini tu email nampak makan spot lebih pada darah lagi. Ha tu. Tu sebagai contoh tu saya sebut tu.
Pakiyah sendirilah. Gotu gani ikut. Saya malah duk sebut contoh gotu contoh gani. Sebab apa? Orang duk suluh, duk tengok. Loh, bini tu email. Oh, bini ustaz. Ustaz ni pakai serbai, pakai baju jubah, duk mengajar siang malam gerai. Tapi bini dia, oh. Berih. Ha tu saya sebut tu. Minta maaf dah sebut pasal kapung-kapung. Nak ayat katanya, we jadilah contoh yang baik. Dan nampaknya zahir batin dia molek. Alhamdulillah. Jangan siapa ke jatuh jiho dan martabat darajat. Duduk dengan orang soleh dah. Duduk dengan orang baik dah. Tapi kita jadi tak baik. Ha. Saya ada tulis kertas keping masa mengajar. Saya tulis, wahai lelaki. Kertas keping lagi, wahai perempuan. Wahai wanita, saya tulis. Wahai lelaki, wahai wanita. Sebab apa? Sebab dia tengok dalam kitab. Tak apalah. Tulis kertas keping untuk jadikan behel untuk mengajar. Masa sejak boleh kita hurai kertas keping, wahai wanita. Alhamdulillah. Ini nak ayat katanya. Allah Ta'ala royak di dalam Quran nak jadi semua isteri-isteri orang ni jadi juruh, jadi molek belakang. Walaupun tok laki dia tak ada tamnai tinggi di dalam sangkom. Orang tamada, tapi isteri dia adalah orang yang berperene. Yang ni siapa kau duduk tak tahu berapa, tok laki pasal ini, bini pasal ini. Ini tak adil. Duduk tak lama. Kalau berasa nak duduk juga, ya duduk. Pasal lock lagu tu. Lah lah. Siapa nak comti, siapa nak kata gapo, ikut demo lah. Aku nak duduk pasal ini. Tapi kalau sekiranya orang benar-benar dia terasa, eh aku duduk pasal berugama, tapi bini aku, Masya Allah. Duduk nampak tak reti sikit, habuk. Minta maaf dah, saya kecek ni kapung-kapung ni. Aku jadi gambar selalu dah. Bini duduk tak tahu pasal sekarang. Anilah perlu kepada cokeh semula bini. We duduk dalam tarbiyah Islam. Duduk dalam ajaran Islam. Kalau tok laki tak boleh nak ajar sendiri, fak kepada siapa-siapa, tolong-tolong piping tak bini kita weh. Ambil buat halakah katik. We duduk dalam ngaji-ngaji katik. Ha tu sebab itulah isteri kita semua anak orang ni. Kalau sekiranya kita berasa tak pandai kita nak ajar, boleh jadi kita pandai ajar orang lain, tapi bini kita, anak kita, kita tak pandai. Maka kita fad. Ataupun we ada ni. Orang-orang tolong-tolong panggil, tolong cuik, tolong we masuk anak, apa ni? Bini kita, anak kita, we duk ngaji Islam. Bukan sekadar ngaji sekolah, ngaji maha, we tialai saja. Anilah. Bini Nabi semua ni, dairapkan tarbiyah di dalam rumah tangga Nabi. Nabi rakyat, so. Sebab ayat lepas pada ni, adalah royak kepada bini Nabi semua. Waqarna fi buyutikun, hendaklah kamu banyak menetap di rumah. Jangan duduk tubik luar, banyak pada duduk dalam rumah. Kecuali benda hak penting-penting kena tubik luar. Ni benda-benda pasal ni kalau dah kita kecek, panjang ambil benda hak orang tino sekarang ni duk buat dalam sangkum dengan ajaran yang ada di dalam Quran, masya-Allah. Teruk. Bahkan lah ni, siapa kau dalam umuh maksiat masuk, gotu goni dan sebagainya. Habis ayat yang ke-32 dah, sebab masa nak habis dah. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain jika kamu tetap bertakwa. Oleh itu, janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Haa tu. Ni kalau dia hurai, dia panjang. Jangan lembut sangat. Bawa kecek dengan orang luar. Allah. Memang tak ada kau di rumah. Tak ada. Lembut bunyi. Saleh pergi di rumah. Pak tu, Allah. Bini memang. Sedapnya suara. Sebab tu, dalam tafsir setengah-setengah, yang rakyat katanya, orang tino bila kecek dengan orang lelaki asing ni, kalau sekiranya dia berasa katanya suara dia, tubuh badan dia ataupun muka dia tu jadi fitnah. Suruh jaga molek-molek. Siapa kau suara ni dah? Ni buat gini. Orang mari tanya, memang ada ke rumah? Tak ada. We bunyi suara pasal tak sedap bunyi. Padahal suara dia bag lain. Tak si we jadi siang wan. Siapa kau orang jatuh berasa, "Loh, aku diingat saat
dia ingat saat ni duk kecek terosak ke ataupun kecek depan sama depan. Ih, nampak comel sungguhlah bini bemat. Ha tu. Jalan belakang tu. Jenis-jenis law ni orang panggil gedah belakang, hukum-hukum Allah Taala. Tak ada kira bini ke, anak muda ke, siapa ke gotu ke ni. Dalam sangkom kita jarang nak mari duk guna benda-benda pasal ni. Apatah lagi pasal duk gi mari pasal tasna siksa duk depek gi mari gotu ke ni, masya-Allah malah duk sebut. Benda-benda pasal ni kalau dia kita dengar daripada setengah-setengah orang duk bari duk wayak, kita berasa hilang pala tengok kepada keadaan orang-orang tino lah ni yang lemah hukum Allah Taala, dan lebih-lebih lagi orang jatuh yang pasang dia nak buat fitnah gotu gani dengan orang-orang perempuan. Nah, berasa tak habis juga ni ayat sebab masa habis. InsyaAllah kita sambung semula. Nah, kita baru masuk di juzuk yang ke-22. Masya-Allah. Ada 9 juz lagi dah. Nak boleh habis. Wallahu a'lam, boleh jadi saya mati dulu kali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.